Halo guys, welcome to my channel Prayoga Muhammad. Kembali lagi ya. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jangan lupa kali ini tembusin dong like-nya. Dan juga jangan lupa subscribe. Gua akan nge-react lagi video salah satu di Instagram yang lucu banget menurut gua ya. Ini adalah keabsurdan orang-orang yang lagi kerja di bangunan. Oke, langsung saja kita let's go ya. Kita ulang. Lo bayangin gak sih? Ini kan mereka lagi buat kayak pondasi gitu ya, apa untuk tiang beton. Tapi ini masalahnya kok ada orang di dalam saat lagi ngerakit besi itu, nanti keluarnya gimana? Keluarnya. Ngapain sih? Ya, terus. Itu tadi jatuh apa emang sengaja ngadem di situ? Apa? Telur? Niat banget ya. Next. Ini ngisengin temannya, dia sendiri yang kena. Batu gue guys. Dah. Gua baru tahu sih ternyata nggak cuma mobil support aja ya. Alat konstruksi juga bisa slalom gitu, bisa ngepet situ ya. Dunia pembangunan sedang tidak baik-baik saja. Aduh, agak lain sih emang ya. Oke, kita next ya. Ini konyol sih, lucu-lucu sih menurut gua. Absurd banget videonya. Oke. Entar dulu. Ini fungsinya apa coba? Ini fungsi yang orang di atas apa namanya kursi roda itu apa coba kayak gitu? Ini kan geraji untuk bahan yang keras. Ini kan empuk sih. Di geraji, aduh kurang kerjaan nih. Aduh capek gue. Ngerokok. Dem. Asik. Aduh. Orangnya menghayati, hewannya lagi minum hammer. Ngapain lu bang? Lu capek gue guys, ketawa terus. Kok pas banget sih. Ini apa lagi nih? Habis airnya. Aduh. Hah? Bah. Kaget gua, cu. Aduh, coba kita lihat di komennya. Bang, maaf ya. Udah nyaranin buat kabur ke hutan, ternyata sama aja. Bingung ya, soalnya nih apa, dia itu kontennya kan tentang keabsurdan orang-orang yang aneh lah pokoknya. Coba ada keanehan nggak ketika dia di jalan raya? Mobil polisi dilewatin langsung ngesot ya. Ngapain tadi? Ngapa dari gedung? Udah nyangkut lagi. Kenapa pada nyangkut sih? Aduh.
Dikejar polisi, mabok kali dia ya. Nah, di tinggali. Apa sih? Ngejar maling ini ya. Ngejar penjahat. Lagi. Sempet-sempetnya ada yang mau bersih-bersihin mobil. Tetap ya guys, di mana coba dia di jalan raya juga tetap masih ada juga yang aneh. Ini kemarin di Indonesia juga ada yang niru sih kayak gini ya. Ketua geng motornya mati, terus dia salam terakhir lah mungkin. Kok bisa ada yang kayak gini nih? Aduh. Hi Annie. How are you? Lah, dilewatin. Hey. Abang ini selalu menjalani kesehariannya dengan kekecewaan. Lucu sih ngakak ya. Oke teman-teman semua, segitu tadi ya video yang absurd banget bikin gua ngakak. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dukung terus channel ini, and kita selesaikan di sini. Bye bye.